Nak buat play off ni, play off. Sekarang, sekarang. Balik, balik sekejap. Okay, okay, beres. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Ya, tengah hari lah sebab sekarang ni dah pukul 12 lebih. Menghampiri pukul 1 lah. Aku baru saja meninggalkan kilang kawan aku ni dekat Dungun untuk menuju ke utara lagi, menghala ke Kuala Terengganu dan seterusnya ke Kota Baru. Dari Dungun untuk ke Kuala Terengganu, aku perlu menempuh perjalanan sejauh lebih kurang 70 km. Agak-agak korang lah kan, sempat ke tak aku sampai ke Kuala Terengganu untuk kayuhan hari ni. Sebenarnya aku dah bersiap-siap untuk bergerak seawal pagi lagi, tetapi pagi tadi hujan turun selebat-lebatnya. Terpaksa aku tunggu hujan reda sehingga ke waktu tengah hari. Aku baru je memulakan perjalanan lebih kurang dalam 7 km je, tapi sekarang ni tengah hujan lebat, jadi aku terkandas sekejap. Kau tengok lah belah sana tu, langit memang betul-betul gelap. Aku rasa belah sana memang tengah hujan lebat. Aku memang dah expect dah hari ni perjalanan akan basah, sebab aku tengok fokus memang satu hari memang akan hujan. Bukan setakat satu hari ni je, tetapi mengikut ramalan kaji cuaca, cuaca hujan macam ni akan berterusan untuk beberapa hari lagi. Walaupun diramalkan hari-hari akan hujan, aku tetap kena teruskan perjalanan aku lagi sebab aku tak boleh buang masa aku untuk menunggu di Dungun ni sehingga tibanya hari yang cerah. Bila hujan kembali reda, aku pun meneruskan lagi kayuhan aku. Tetapi belum sempat aku panas badan, tak lama lepas tu, oh, aku nampak putih depan sana tu. Aku rasa depan sana tu lebat gila. Nampaknya aku kena cari tempat untuk aku berteduh sekejap. Lagi sekali. Lebat gila wey. Hujan lebat gila, korang boleh nampak kat belakang ni. Hujan tengah, hujan sebat lebatnya ni. Jadi aku pun tadi cari tempat berteduh. Jadi aku jumpa kedai makan ni, berhenti kejap, tumpang berteduh. Sambil-sambil tu aku pun nak makan juga ni, sebab aku tak makan lagi ni tengah hari ni. Agak lapar agak. Isi tenaga sebelum meneruskan perjalanan nanti. Jauh lagi perjalanan. Aku rasa aku baru buat lebih kurang dalam 15 km je ni hari ni. Nah, tak sampai pun 15, baru 12. 12 km. Tapi dah tersandai. Kita jual bubur nasi. Kari pak gemuk dengan air. Oh, kari pak gemuk ada. Kari pak gemuk tu besar macam ni? Besar lagi pada tapak tangan. Oh. Dia sebiji, tiga setengah. Inti dia apa? Dia inti yang ada ni daging. Boleh lah bagi saya satu lah. Air dia lah, nak kopi teh. Kopi panas. Panas. Oh, kedai ni ada jual ni. Bubur nasi meraung dan karipap gemuk viral. Aku ambil karipap gemuk ya, sebab aku malas nak makan berat-berat sangat. Oh, ni dia karipap gergasi. Besar ni. Kenyang ni makan ni. Sedap. Penuh ni inti dia ni. Memang kenyang nak makan. Sekarang ni dah pukul 3 dah. Nampak macam tak ada tanda-tanda hujan nak berhenti ni. Aku semakin kesuntukan masa. Ada lebih kurang 4 jam lagi sebelum matahari terbenam. Target aku iaitu Kuala Terengganu masih jauh lagi. Alright, sekarang ni kita sudah memasuki daerah Marang. Aku redah je lah ni. Slow-slow. Tak boleh tunggu lah sebab hujan ni memang tak akan berhenti. Tapi dia ada masa dia memang lebat gila dalam 15 minit macam itu. Lepas tu dia akan reda. Lepas tu lebat balik. Aku tak boleh tunggu lah. Memang kena redah sebab aku baru buat dalam 12 kilo je ni. Nak kena redah lagi dalam 60 kilometer kalau nak sampai Kuala Terengganu hari ni lah. Sepanjang perjalanan dari Dungun ke Kuala Terengganu ni, memang banyak tempat-tempat menarik yang boleh disinggah, terutamanya kawasan pantai dan kampung di tepi pantai yang cantik-cantik belaka. Tetapi disebabkan hujan, aku cuma fikir nak cepat dan meneruskan kayuhan tanpa singgah banyak tempat. Kalau singgah pun, sebab nak berteduh dari hujan yang sangat lebat. Sepanjang perjalanan ni pun, entah berapa kali entah aku berdepan dengan hujan yang sangat lebat sehingga memaksa aku untuk berhenti dan mencari tempat berteduh. Sekarang ni aku dah berada dekat dengan area pantai Kelulut dekat daerah Marang ni. Aku rasa aku akan stop kejap dekat kedai kawan aku. Aku ada seorang kawan
kat sini aku kenal melalui community traveller dekat area Terengganu ni juga ah. Dia ada kedai kat sini. Aku kena berhenti untuk makan, untuk recharge tenaga aku balik sebelum aku fikir untuk sambung kayuhan ke tak. Sebab ni aku pump average dalam 20 km sejam dari tadi. Jarang aku buat macam tu. Biasanya aku akan buat lebih kurang dalam 16, 17, paling laju pun 18. Tapi ni aku pump maintain 20 je. 20, 21. Aku dah buat 50 km. Kelajuan sekarang 21 km per jam. Kita tengok average speed aku hari ni 21.2. Pantai Kelulut ni merupakan salah satu tempat tumpuan orang ramai juga di daerah Marang ni. Lokasinya yang strategik di tengah-tengah perjalanan antara Dungun dan Kuala Terengganu sekiranya korang menggunakan jalan pantai. Di sini terdapat banyak kedai-kedai makan untuk korang berhenti rehat sebelum meneruskan perjalanan. Apa yang menariknya kat sini, kedai-kedai makan kat sini banyak yang menghadap ke pantai yang sangat cantik. Sekarang memang tak cantik lah sebab hujan. Air pun keruh dan ombak pun besar. Kalau cuaca cerah dan cantik, dari sini korang boleh nampak Pulau Kapas, salah satu pulau yang terkenal di Terengganu ni. Okey, ini dia dah sampai dah kedai aku, kawan aku dekat area Pantai Kelulut ni. Pizza Kapas. Dah sampai dah kedai member aku tapi dia tak ada pula. Mana lah Toki ni? Toki tak ada, tapi tak apa. Aku memang nak stop rehat dulu. Tak tahu aku nak teruskan kayuhan ke Kuala Terengganu ataupun stop dekat Marang ni. Kita tengok dulu lah nanti macam mana. Ui, habis ui. Beg masuk air. Kamera aku dah ni habis basah ni. Kena air ni. Terendam air, beb. Aduh, sakit ke? Oh, aku risau betul masuk air. Harap tak masuk air. Terendam ni tadi ni kat dalam beg tu. Test cubaan suara 1, 2, 1. Okay, so ini je pizza dah sampai. Beef pepperoni. Gila, nampak macam mantap gila ni. Air sangkuit. Jadi jomlah kita menjamu selera. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 petang. Aku masih belum lagi membuat keputusan sama ada aku akan meneruskan kayuhan aku untuk ke Kuala Terengganu atau bermalam sahaja di Marang. Ah, ni Toki dah sampai tadi cari Toki. Tak ada kita dulu. Rasa tengok basikal baru. Okay, ni follower kita region ke? Siapa nama bang? Adi. Tidak. Oi, muak kita muka comel. Ben, hati-hati, selamat eh. Alright, beres. Malam ni kita jumpa insya-Allah. Insya-Allah. Alright. Okay, hati-hati ayo. Ah, beres. Hujan jangan tepi eh. Masih ni masih. Sama-sama. Selesai menumpang rehat dan solat di kedai kawan aku tu, aku pun membuat keputusan untuk meneruskan lagi perjalanan. Lama juga aku melepak di kedai kawan aku tu sebab hujan turun lagi dengan lebatnya. Selesai solat maghrib, aku tengok hujan pun dah betul-betul reda. Aku menyambung semula perjalanan aku ke Kuala Terengganu yang berbaki 20 km lagi. Okey, sampai dah sepadan daerah Kuala Terengganu. Lagi beberapa KM je nak sampai ni dekat pusat bandar. Right, jadi jom kita teruskan kayuhan kita. Oh ya, yeah. Disebabkan aku membuat keputusan untuk meneruskan kayuhan aku secara last minute, aku pun belum tahu lagi kat mana aku akan bermalam. Sempatlah juga aku berhenti tepi jalan untuk membuat tempahan penginapan. Ni aku nak check dulu hotel, nak booking hotel dulu sebelum sampai ke bandar je lagi. Okay, booking dah confirm. Ada lagi dalam 7 km lagi. Aku tak sabar nak sampai beli hotel, nak mandi apa semua, nak keringkan barang-barang aku. Weh, basah semua ni. Jadi jom. Okay, ni dah sampai dah dekat-dekat dengan area pusat bandar. So hotel aku dekat-dekat dengan sini ya. Okay, sampai lah KT Beach Resort. Depan ni KTCC Mall. Dekat dengan mall. Kita check bilik kita macam mana. Oh wow, ada dua katil lah. Okay, nice. Tengok kat sini ada water heater apa semua. TV pun ada, aircon ada.
Lepas tu sini. Oh, pengering rambut pun ada. Oh, boleh aku keringkan device-device aku. Kosong. Arah kiblatnya. Pelik gila pasal dia letak dalam ni. Asal. Oh, atas tu pun ada kak. Asal dia letak dalam ni. Kita check bilik air dia. Ha, okey, tak bersih ke tak. Alright. Okey. Cantik, water heater pun ada. Dari luar bilik ni ada view lah. Korang boleh tengok. View ni lah bandar. Oh tu ada kedai kopi ke benda tu. Lepas tu ni depan ni ada kondo. Ada pangsa puri. Nah, kondo pula. Ini je lah view dari luar bilik aku. Lepas tu ni bahagian luar dekat bawah dia ni. Dia ni macam ni lah. Lepas tu dari sini boleh nampak tu KTCC punya sign kat situ. Memang dekat lah dengan KTCC Mall. Oh, sumpah letih gila weh. Kayu sampai malam. So, sebenarnya aku decide untuk stay dekat sini selama 2 malam tau. Jadi, esok adalah hari untuk aku rehat. Sebab aku rasa hari ni macam, weh, pedih kat eh. Kayu dalam hujan-hujan ni. So, aku memang kena rehat juga esok. Jadi, lusa baru aku akan sambung semula kayuhan aku. Ni aku nak mandi-mandi dulu. Lepas tu kejap lagi aku nak keluar pergi makan lah. Nak cek makan. Aku lapar. Memang lapar gila ni. Dari bilik aku ni, serius aku cakap, aku boleh bau makanan dekat kedai-kedai makan dekat sekeliling ni. Sebab lapar ni masalah. Kayu hujan-hujan ni memang cepat lapar. Padahal tadi petang aku dah makan lah. Ini lapar balik semula ni. Jom pergi makan. Kita makan kat sini. Kat Icon Cafe. Klasik. Oh, macam best je tempat ni. Ah, bertemu kembali kita. Dekat Kuala Terengganu. Dah lagi buat video. Dia gimana mana pun aku memang kena cek kopi tau. Kalau tak aku akan rasa lemau. Tengok ni aku order sampai 2. Yang ni latte hazelnut. Yang ni latte biasa. Carbonara bersama dengan apa namanya, lamb chop. Okay, kita nak rasa dia punya latte dia. Latte biasa. Bismillah. Okay. Sedap, dia tahan. Dia kopi dia rasa nati. Rasa apa, macam kacang-kacang sikit lah. Nati lah rasa. Dia macam-macam lah. Roti bakar dia. Jatuh. Meatball. Mabur. Memang tu makan ni. Yang ni telur separuh masak. Ni toge pizza kapas ni. Tiba-tiba ada kat sini pula eh. Tadi, sebelah tadi dah jumpa lah. Tak, masanya ni saya naik basikal je. Boleh sampai cepat. Dia naik kereta sampai lambat pula. Okay, baru balik lepak-lepak ni tadi dengan Abang Ogen, dengan member-member yang lain apa semua. So, ni aku dah nak masuk tidur ni. Ui, letih weh hari ni. Memang letih gila. Tapi sebelum tu, jom lah kita tengok summary untuk hari ni. Hari ni aku kayu sejauh 72.76 km dengan average speed 20.6 km per jam. Average 20 tu kira macam laju juga aku hari ni. Kira aku memang tekan, betul-betul tekan lah. So, aku dah penat gila ni. So, jumpa korang dalam next video. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Assalamualaikum. Aku beli Starbucks tau kat KTCC depan hotel ni. Ni aku beli kek. Ni beli air. Latte. Tapi kau tengok ni. Apa jauh sangatlah nama Amir boleh jadi Habib pula ni. Bila masa aku jadi husband pula ni.